Halo teman-teman, kembali lagi channel saya. Seperti biasa saya masih main game Blitz Mobile 3D. Nah, sekarang di Blitz Mobile 3D tuh udah ada fitur baru lagi nih buat kalian nambahin BP kalian. Namanya itu fitur barunya Martial Hall, asik. Ya, mana Martial Hall. Dia tuh mana sih? Nah, ini dia nih. Di sini tuh ada 3 ruangan ya. Pertama ada Gotha 13, terus ada Espada sama Shinigami Wanita. Di sini saya baru buka 2. Baru buka Gotha 13 sama yang Shinigami Wanita. Nah, Gotha 13 saya udah level, saya naikin level 3 kemarin ya. Yang ini baru saya naikin level 2. Segmen sih masih coba-coba juga sih, guys. Masih penasaran sih, lihat ini gimana sih caranya. Nah, pertama sekarang kita lihat dulu deh dari di yang ruangan yang Gotha 13. Nah, disini lihat nih guys, ada syarat bonusnya. Terus ada 5 slot buat kalian naro karakter kalian. Ini ada 5 tuh, 2 3 4 5. Saya baru ngebuka 2 buat tempat slot buat naro karakternya. Nah, terus syarat bonus itu apa aja sih supaya bonusnya itu nambahnya banyak? Pertama tuh ada yang karakter apa saja ya, jadi bisa masukin apa ya, itu masuk bonus juga. Terus karakter harus Gotha 13 supaya ketung bonusnya. Terus ada yang karakternya harus laki-laki, sama tipenya karakter harus STR atau final, supaya keempat pipe-nya kebuka tuh bonusnya kalian harus nih cocokin apa memenuhi syarat bonusnya nih guys. Pertama saya mau nyobain si saya mau naruh si Toshiro deh. Nambah 10.000 ya. Tuh lihat barat cuma 3 yang kuningnya. Karena dia memenuhi syarat bonusnya tuh cuma 3. Yang satunya tuh gak memenuhi. Soalnya tuh karakternya skill di sini butuhnya karakternya yang STR. Jadi kuningnya cuma 3 barnya. Kita coba. Saya penasaran cuma 10.000. Kalau si Noita 17.000 tuh namanya tuh. Saya nanti saya mau naruh di Espada aja, di ruangan Espada. Kita taruh si Kenpachi jaraknya aja guys. Nah tuh dia udah 4 kan bonus barangnya tuh. Soalnya udah cocok semua dari syarat-syarat yang ada, dia memenuhi syarat semua lah, asik. Itu butuhnya 0/30 buat ngebuka slot yang ketiga, mahal banget itu. Sekarang kita buka deh, kita unlock yang kurangan Espada 200 diamond ya. Tuh, ngebuka slotnya aja bayar lagi 500 diamond. Astaga, lumayan berasa ya kalau buat yang pemain-pemain kayak gini tuh lumayan berasa mahal. Mana ya? Oh, di sini dia butuhnya karakternya agility dong. Saya sisanya yang ada Espada cuman si Noitor sama siapa tadi, Kalibel. Itu juga STR. Tuh, nambah 1000. Property Hall saya lihat nih guys, power jadi 29.852. Sekarang kita ke sini Gami Wanita, saya udah buka juga nih satu slotnya. Dan juga pakai Martus Diamond. Kita pasang Nano IC. Nah, nambah 11.600. Lumayan, jadi 41.000 nambah battle powernya dari Martial Hall. Sekarang kita coba deh, kita mau nge-build si ini nih, Kenpachi Zaraki-nya nih. Kita coba naikin deh, tadi kan baru nambah berapa ribu lah ya, kita naikin dulu biar nambah lebih banyak. Dimana kau Kenpachi? Oh, ini dia. Kita upgrade aja langsung. Terus naikin terus. Ya paling saya mau sampai ungu aja dulu deh, soalnya ini belum ada material lagi, kurang. Oh, nabung banget mau ungu tapi kurang defense shieldnya. Kita cari aja langsung, mana dia? Oh, ini dia. Cus, langsung red aja, nggak pakai lama.
terus iya taret aja terus biar gak kelamaan. Oh, abis staminanya. Udah berapa? Baru 33. Kita beli aja deh nanti deh staminanya langsung. Oh, cuma dapet satu. Pelit banget, pelit nih. Nah, kita udah beli taret lagi. Dapat satu lagi, oke udah deh. Lalu kita cek dulu. Nah udah nih, 41. Kita balik lagi ke Kenpachi. Dimana kau Kenpachi, where are you? Ini dia guys. Cus. Asik cus, udah kayak mau diapain. Nah, nambah 1000 lumayan. Lumayan aja guys, anggapnya lumayan. Nambah 1000 tuh lumayan. Kita naikin lagi gak ya, 25. Gatel mau naikin ya. Naikin aja deh. Jadi di fitur yang ini tuh sama guys tipenya. Mungkin dari Crab Games daripada karakter-karakter yang lainnya mubazir, nah mereka buat fitur baru ini supaya karakter yang kalian udah punya tuh gak mubazir. Jadi karakter kalian masukin di Martial Hall yang tadi ya, yang ada 3 ruangan itulah, Gote 13, Espada, sama Shinigami Wanita. Sayangnya menurut saya itu lumayan mahal sih yang ngebuka slot-slotnya itu. Pertama itu 500 diamond, unlocknya 200. Buka slot kedua, maka yang tadi batu hijau pun harus beli lagi di toko kalau nggak salah deh. Nah disini juga bisa nih kita pasang book skill nih kalau kalian mau. Itu kan habis 200. Kalau mau pasang persing juga ngaruh guys ke satu sekalian. Terus saya mau coba-coba nih, saya masih menempat tag aja deh, tag dev sama tag. Kalau kalian mau nyoba yang lain gak apa-apa, itu racikan kalian sendiri, mungkin lebih ajib lah ya, lebih asik. Nah juga bisa dipasang rune di sini ya. Oh saya masih ada sisa rune nih. Tuh nambah 400, nambah 600, nambah berapanya nih, 400 lagi. Coba kita lepaskan, kita pakai di si Toshiro, nambahnya green mana. Kita cek sekarang. Wah cuma 300, green lagi pasang di Kenpachi ya tadi. Ntar kita pindah lagi lah. Ini deh. Nah lumayan, ini kita taruh di Kenpachi dulu aja deh sementara. Wah ini Nantora sama sini belum saya pasang rune, ntar aja deh saya pasang. Soalnya ini cuma level 1, namanya cuma berapa puluh tuh kan. Namanya geli-geli, gak kerasa malah. Kita lihat tadi mana ya. Oh 60.000, 66.000, 57.000. Paling, oh ini 119.000 ya Noitora. So tadi saya ngebut Noitora tuh mau saya masukin ke bond nya si siapa namanya, Neliel, tapi nggak jadi. Nah lihat nih, udah 50.800 yang kita dapetin dari Martial Hall. Lumayan nambah 50.000 kan. Nah, apalagi nanti itu udah kebuka semua nih 5 slot ini nih karakternya, pasti rasio nanti lebih gede. Kalau menurut saya lebih gede namanya, tapi mahal. Espada baru satu. Ini baru satu. Padahal Shinigami Wanita udah lu ada semua tuh. Baru 4 memenuhi syarat. Sayangnya kita harus pakai diamond lagi buat kebuka tempatnya ini, slotnya, slot karakternya.
Nah, seperti itu guys, penjelasan sedikit dari saya tentang fitur baru yang ada di Blitz Mobile 3D. Tentang fitur Martial Hall, asik. Ya, supaya kalian jadi gak bingung ya tentang fitur baru ini. Terus saya juga pertama kali keluar tuh bingung, ini apa coba ini. Kok mahal-mahal banget ngebuka slotnya, karakternya. Terus saya karena penasaran, saya buka-bukain aja. Ternyata seperti itu. Oke guys, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Supaya bermanfaat buat kalian, saya pamit undur diri dulu, asik. Dadah, bye bye. Thank you.